Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Warawiri Channel. Channel yang akan mengupas keseharian si Bebang Tampan, Rangga Ajob, dan Naiko Pandarbeken. Kali ini, Bang Mimin akan memberikan vitamin yang lebih segar lagi buat di seluruh Indonesia. Namun sebelum lanjut dalam video, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Karakter Cuciva yang bikin cowok kelepek-kelepek, diungkap Misha Chandrawinata, Rangga Ajob disebut korbannya. Aktor Misha Chandrawinata dan Cuciva semakin dekat sejak menjadi pasangan suami istri di sinetron Samurai Cinta SCTP. Adanya kedekatan ini membuat Misha Chandrawinata mulai sangat mengenal karakter asli perempuan yang digosipkan dengan Rangga Ajob ini. Akibat banyaknya yang dijalani keduanya sebagai Ariel dan Intan di Samurai Cinta, membuat hubungan pertemanan antara mereka semakin erat. Belum lama ini pengakuan mengejutkan tentang karakter asli Cuciva dibongkar Misha Chandrawinata. Mengutip dari kanal YouTube SCTP, Misha Chandrawinata blak-blakan membongkar karakter asli gadis berdarah Aceh itu. Menurut Misha Chandrawinata, tidak heran jika karakter yang dimiliki Cuciva ini membuat banyak pria bertekuk lutut dibuat kelepak-kelepak. Diketahui, Cuciva memang dikenal sebagai artis wanita yang lama berkecimpung di dunia entertainment. Berkarir sejak Kasih Anak-Anak tentu mudah bagi Cuciva jika ia ingin memamerkan kemewahan dari pundi uang yang ia hasilkan. Hanya itu saja, Cuciva justru memilih untuk tampil sederhana dan apa bedanya. Tak hanya itu, Cuciva juga dikenal sebagai orang yang religius, terungkap dari pengakuan orang yang kerap bekerja sama dengan dirinya. Termasuk ketika Cuciva mengikuti kajian Masyawarah yang sering dihadiri sederet artis yang memang tengah hijrah. Tak hanya Misha Chandrawinata saja, beberapa artis pria lain bahkan belak-belakan menjadi Cuciva sebagai calon istri idaman mereka. Salah satu di antaranya yakni Rangga Ajob yang juga menjadi aktor utama di sinetron Samurai Cinta. Kedekatan spesial antara Rangga Ajob dan Cuciva tercium sejak kedekatan mereka pasangan di web series Omen. Rangga Ajob tak segan menyebut Cuciva sebagai kriteria calon istri idaman baginya. Tak cuma di mulut saja, Rangga Ajob beberapa kali terlihat mendekati Cuciva di sela syuting Samurai Cinta. Selain itu, potret kedekatan Cuciva dengan keluarga Rangga Ajob begitupun sebaliknya membuat hubungan keduanya semakin nyata. Bahkan kabar rencana pernikahan Rangga Ajob usai tamat di sinetron Samurai Cinta kian ramai menyeruak ke publik. Kini Misha Chandrawinata pun membongkar kepribadian Cuciva yang dilengkapi mampu membuat pria manapun kelepak-kelepak. Diungkapkan Misha saat bersama Cuciva mengutip dari YouTube SCTV, Rabu 9 Desember 2020. Kalau gue ngelihat karakter Cuciva sekarang, gue yakin semua laki-laki pasti kelepak-kelepak, yakin kata Misha Chandrawinata. Bisa aja kata Cuciva mencolek bahu Misha. Misha membeberkan alasan terkait pernyataan itu. Ia bahkan selama ini membandingkan kepribadian banyak wanita yang dekat dengan dirinya dengan Cuciva. Walau dikenal cukup dekat dengan permainan Samurai Cinta lain juga seperti Aiko Pandarbeken, namun menurut Misha Chandrawinata, Cuciva merupakan sosok yang sangat berbeda. Pasti kelepak-kelepak karena apa? Karena karakternya, Cuciva itu jarang banget gue lihat dari orang.
gue udah lama kenal banyak banget dengan orang dan untuk karakter perempuan seperti dia itu jarang banget ditemukan, ungkap Misha. Kerap menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting. Misha Chandrawinata dan Cucipa mau tak mau lebih sering berinteraksi. Dekat dengan Cucipa nyatanya membuat Misha terular pribadi yang positif. Misha saat itu mengaku sedang mengurangi kalimat kasar yang dulu sering ia pakai dalam bahasa sehari-hari. Hal itu dilakukan Misha lantaran selama dengan Cucipa pemeran istrinya itu tidak pernah mengeluarkan kalimat yang menyakiti orang lain. Gue bagi belajar untuk enggak ngomong kata-kata yang tidak boleh diomong. Kayak gitu lagi pengen dipangkas abis. Karena kalau lagi ketemu dia siapa orangnya yang enggak pernah ngomong kata-kata yang enggak menyakitkan orang lain lah. Jelas Misha Chandrawinata. Dipuji Misha Chandrawinata sebagai wanita idaman para laki-laki Cucipa tak tinggal diam. Lalu memuji Misha Chandrawinata menyebut pemeran Ariel itu juga bisa jadi sosok suami idaman kelak. Kamu juga bisa jadi suami idaman banget, asik, ujar Cucipa. Cukup sekian info dari channel ini. Mari kita doakan ya guys. Semoga Rangga Ajob dan Neko Panovekan selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.